first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Halo masyarakat Batu Ceper, Kabupaten Bangka tengah studi tiru ke Kampung Jimpitan KB2 Kota Tangerang. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung pada Senin 24 Juli 2023 mengunjungi Kota Tangerang. Kunjungan tersebut salah satunya adalah untuk melakukan studi tiru di salah satu kampung KB di Kota Tangerang, yaitu Kampung Jimpitan KB2, Kecamatan Batu Ceper. Pada kunjungan tersebut, Pemkab Bangka Tengah diwakilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKBP atau DPPKBP 3A beserta lurah dan kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemkab Bangka Tengah, khususnya dari Dinas PPKB PPTA beserta rombongan yang terdiri dari Rakades dan lurah, PKK desa dan kecamatan, kami berkunjung ke pemerintah Kota Tangerang untuk mempelajari atau studi tiru kepada kampung KB Jimpitan. Pada kesempatan ini, kami melakukan studi tiru karena akan membuat kampung KB di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan rekomendasi dari BKKBN, kami mengunjungi Kota Tangerang untuk melihat Kampung Jimpitan KB2 ini. Ternyata kampungnya sangat bagus dan semangat para warga ditambah dukungan Pemkot Tangerang menghasilkan kampung yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kami dapat membawa banyak ilmu dan informasi untuk membuat Kampung KB di Bangka Tengah. Dalam Kampung KB ini tidak hanya sekedar kampung, akan tetapi memiliki banyak kegiatan seperti bercocok tanam. Beberapa waktu yang lalu tuh mencari daerah mana yang bisa kita tiru program-program tentang Kampung KB. Jadi kami berkonsultasi ke BKKBN, memohon petunjuk dan arahan mana sekiranya. Ternyata BKKBN merekomendasikan di Kampung KB Jimpitan. Dan ternyata setelah kami hadir di sini, luar biasa. Program-program inovasi dari Kampung KB Jimpitan yang ada di Kelurahan Kecamatan Batu Ceper ini luar biasa, sangat inovasi. Ketua Pokjanya ternyata seorang Babin. Dan yang tak kalah pentingnya, ternyata yang bisa kami tekankan di sini adalah kesadaran warganya. Mudah-mudahan insya Allah apa yang sudah kami dapatkan, informasi yang ada di Kampung KB Jimpitan ini, bisa kami tiru ATM, amati, tiru, dan modifikasi di daerah kami, yaitu di Kabupaten Bangka Tengah. Sementara itu, Camat Batu Ceper Mulyani mengatakan ini sebagai suatu kebanggaan untuk Kecamatan Batu Ceper dan juga Kampung Jimpitan KB2 yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain, bahkan Pulau Jawa. Diharapkan berbagai inovasi di Kampung Jimpitan KB2 dapat terus dilakukan sehingga dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi kota atau kabupaten lainnya di Indonesia. Yang pertama mungkin satu kebanggaan ya. Satu kebanggaan kita di Kota Tangerang, Kecamatan Batu Ceper, Kelurahan Batu Jaya di Kampung Jimpitan ini. Itu merupakan satu kebanggaan bagi kita, sudah dikunjungi dari luar kota, luar provinsi, yaitu Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Itu merupakan satu kebanggaan bagi kita. Mungkin beliau juga melihat baik di medsos bahwa Kampung Jimpitan ini sudah menjadi mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Di sini bisa menghasilkan untuk khas Kampung Jimpitan, dari nanti ada terapi tradisional dari bahan-bahan rempah-rempah ke depannya. Dan juga mungkin kalau warga masyarakat di sini membutuhkan tempat untuk perayaan baik khitanan maupun perayaan pernikahan, kami persilahkan dengan tidak dipungut biaya yang maksimal yang gede banget. Tapi itu kesadaran, itu pun buat khas di Kampung Jimpitan ini. Tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kami dapat dikunjungi oleh daerah lain bahkan luar Pulau Jawa.
Ini harus menjadi semangat bagi kami, agar terus melakukan berbagai inovasi agar dapat menjadi inspirasi bagi kota atau kabupaten lainnya di Indonesia. Mudah-mudahan, Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dapat membangun Kampung KB dengan baik di sana. Tangerang, ayo, Batu Ceper, cakep!